Halo guys, apa kabar guys? Selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kembali kita akan menamatkan Resident Evil Revelations. So guys, jadi episode kita yang terakhir itu kita berhasil, episode keempat kita berhasil mengalahkan monster gendut dengan bantuan shotgun kesayangan keluarga. Jadi di episode 3 kita sudah pernah jadi di episode 3 kita sudah bertarung dengan monster gendut, tetapi kita tidak mendapatkan shotgun, kita hanya punya handgun, dan sialnya kita tidak bisa mengalahkan monster gendut. Kemudian di episode keempat kemarin kita sudah mendapatkan shotgun, dan ternyata dengan bantuan shotgun kita bisa mengalahkan monster gendut. Nah, kita akan masuk ke episode keempat ini di Resident Evil ini. Apa yang akan terjadi dengan Jill dan Parker? Apakah mereka masih bisa bertahan hidup? Apa yang terjadi dengan Chris dan Jessica? Apakah mereka bisa menyelamatkan Jill dan Parker? Kita akan lihat bersama-sama. Let's go! Kita lihat previously dulu ya guys. Let's go. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you've thought of everything, but even the FPC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Find you, Jill. I promise. I promise. Jadi Chris dan Jessica menuju ke kapal persiar tempatnya Jill dan Parker untuk menyelamatkan Jill. Episode keempat, A Nightmare Revisited. Jadi A Nightmare Revisited artinya kelihatannya mengunjungi mimpi buruk. Kalau nggak salah lah ya guys, artinya guys. Oke, kita lihat dulu. Killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia and vengeance. Okay. Ternyata kita masih menggunakan Jill. Pull ships out of power. The ship's running on emergency power, but the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. Okay, jadi kita ingin mengembalikan power ya. Siapa namanya si Parker? Okay, let's go. Kita mendapatkan peluru shotgun dan peluru rifle, tetapi kita tidak memiliki rifle, guys. BTW di mana guys ya kira-kira rifle-nya? Gue kemarin belum menemukan rifle, baru shotgun aja. Tapi shotgun sudah sangat membantu ya guys. Ini apa nih guys? Safety procedure. Okay, let's go. Kita akan keluar dari tempat ini. Tapi kemarin tidak ada tempat lagi guys untuk kita kunjungi ya guys. Kita akan lihat bersama-sama apa yang akan terjadi ketika keluar dari tempat ini guys. Hey, apa itu? Iron Anchor K. Iron Anchor K. Okay. Ada. That key will get you to the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the bilge. But tell me something first. You didn't see any other FPC members here, did you? Gue nggak lihat member FPC yang lain ya. I haven't heard from her since she went to the bilge. Kelihatannya nggak jahat sih ini guys. Si Raymond ini guys ya kelihatannya nggak jahat sih kalau menurut gue ya. Oke, kita sudah mendapatkan Iron Anchor Key yang digunakan untuk membuka pintu yang ada simbol anchornya, guys. Nah, di manakah itu? Gue juga lupa, guys. Bentar ya, guys. Gue agak lupa, guys. Kelihatannya kita harus kembali ke casino ya. Casino. Di manakah casino, guys? Udah, kita balik ke sini dulu ya, guys. Head for the bilge. Di manakah bilge, guys? Oke, kita kembali ke sini dulu ya, guys. Agak lupa gue. Oke, kita akan kembali ke sini dulu ya guys. Apakah nutup lagi dong saya.
baru aja saya buka guys, kita tutup lagi. Oke, kita akan masuk ke sini. Oke, Parker, kamu jangan ninggalin gue ya. Kamu stay behind me. Ini peluru gue. Oh, full semua guys, aman guys. Peluru kita full semua guys, aman. Oke. Kasino, di mana kasino ya? Gue mendengar suara. Gue mendengar suara, guys. Ini apa ini? Kapan tuh? Oh my god. Katanya ini sih, guys, anchor. Nah, ini dia. Beneran gue. Ah. Wow, handgun ammo. Oke, shotgun shell, mantap. Magnum ammo. Look at this, man. Magnum ammo, guys. Magnum ammo, tapi gue gak punya magnumnya. Oh my god, man. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita punya magnum ini. Bisa kita tembak gak sih? Gak bisa, guys. Kok gue agak curiga ya, guys. Kelihatannya itu nanti bakal bakal hidup kelihatannya, guys. Menurut gue, guys. Nah, ini ada merah-merah, guys. Kita bisa kesini gak sih? Ah, pakai character. No. Ini harus pakai character, guys. Bentar, kita harus ke casino. Ini ada anu gak sih? Map. Ah, ini dia nih, guys. Kita harus ke the builds. Dimana kan the builds yang akan kita... Ah, Vortex. No, kalau di Vortex tuh kita harus menggunakan car eater, guys. Jadi percuma kita ke Vortex. BTW gue juga agak bingung untuk membacanya ini, guys, ya. Ah, casino. Casino di mana nih, ya? Kasino. Ini agak susah membaca tempatnya ini, guys. Bentar ini. Ini kita berada di... Bentar. Di mana nih kita nih? Kita berada di mana nih, guys? Ini. Kita berada di cafeteria. Oke, berarti kita harus ke hall. Hall mana ya, hall? Hall. Apakah benar di sini hall? Ya, kita akan cari tahu dulu ya, guys, sesuai dengan peta. Sesuai dengan peta. Kita masih di kafetaria. Kafetaria itu tempat orang-orang makan, guys. Ini upper cabin. Katanya kita salah tempat deh. Kayaknya kita salah tempat deh, guys. Ya nggak sih? Coba kita cari-cari dulu. Misalnya nggak apa, guys, untuk tempat-tempatnya masih, guys. Apakah kita akan ke sini? Bentar ya, kita akan coba ke sini, guys. Kalau hall sih menurut gue tempat kita tadi sih. Ah, kelihatannya salah nih kita nih. Ya. Kasino sih ada di sini sih. Oke, kita salah tempat fix. Berarti kita harus balik ke tempat yang besar tadi sih menurut gue. Kita salah tempat, guys. Anchor key. Soalnya untuk membaca petanya juga agak susah, guys, ya. Jadi bukan peta yang mudah dibaca yang dari atas itu loh, guys. Tapi ini dia kayak ada bertingkat-tingkat gitu loh. Ya karena sudah berumur, sudah tua, guys, agak susah membaca. Oke, kelihatannya benar sini nih. Nah, benar kan? Hall. Oke, berarti kita harus ke sini nih. Kita harus ke bawah, guys. Kira-kira kita bisa ke bawah nggak ya, guys? Oh, lewat sini loh, guys. Ke bawahnya, guys. Sesuai dengan feeling gue, kelihatannya kita ke bawah sini. Nah, bawah sini, guys. Ada tempat yang nggak bisa kita buka. Ah! Loh, guys. Di belakang sini, guys. Ah, ini dia. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti kita sudah berhasil untuk membuka pintu yang ada di kafetaria. Dan ternyata kita mendapatkan magnum ammo dan beberapa peluru ini. Nutup sendiri. Gue baru menjelaskan ke teman-teman semua. Baru menjelaskan ke teman-teman semua nih, tutup sendiri, guys. Oh my god, guys. Oke, gue sambil minum dulu ya, guys. Let's go. Lama sekali sih ini bukanya. Oke, kita harus siap-siap, guys. Waduh, peteng banget, guys. Oh my god, man. Ini guys ya, ini gue punya dua handgun. Yang ini tuh sekali tembak tuh langsung dua peluru, guys. Dan ini damage-nya gede banget. Gue suka banget sih sama tembakannya ini.
ini nih, the power's out. Nah, itu tuh. Kita perlu ngambil itu tuh. Cara ngambilnya gimana tuh, guys? Ini tak ikan bisa kita tembak gak sih? Bisa kita tembak. Gak bisa kita bunuh, guys. Kalau di Resident Evil 8 bisa kita tembak tuh, guys. Oh, feeling gue gak enak ya kalau gelap-gelap gini ya, guys ya. Biasanya gelap-gelap gini sih ada monster bermunculan sih. Menurut gue ya, di mana Resident Evil itu banyak plot twistnya, guys. Ini apa nih, guys? Casino staff. Oh, oke. Okay. Kita berada di kasino ya, tempat orang berjudi, guys. Oh, handgun ammo case. 120 handgun, guys. 120 peluru handgun. Terima kasih Resident Evil. Yang pertama kita cuma punya 30. Yang kedua kita hanya bisa membawa 50 ya. Kita mendapatkan yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa, wow, apa ini, guys? Wow. Yang terakhir kita bisa mendapatkan 120 ammo ya, kalau kita bisa membawanya. Ini apa, guys? Look like I placed the coin. Ah, tuh. Lah. Terus gimana, dong? Koinnya ada di atas situ. Kita nggak bisa, dong. Oh, ini ada pintu, ada pintu. It won't happen, guys. Wah, ini nih. Kita harus menghidupkan power. Tapi, di mana ya tempat powernya? Ini gelap banget soalnya. Nggak kelihatan apa-apa, guys. The power's up. Nah, kita bisa tembak nggak sih? Wah, nggak bisa, guys. Wah, ini nih. Ini nih, kacau nih, guys. Powernya harus dihidupin. Supaya kita bisa mengambil koinnya. Tetapi gue tidak melihat di mana sumber powernya. Bentar kita baca ini dulu, guys. Bypass security room serve. Oh, you have to do is feed the coin to casino girls next. You have to hit like a small price to pay. Oh, membuat saya pusing sekali. Di sini nggak ada sesuatu kah yang bisa saya hidupkan kah, sayang? Like, kita harus menaruhkan anu, harus menaruhkan koin di sini, kak. Oh my god, di sini, guys, tombolnya. I can use the breaker. The breakernya di mana? Oh, ini dia. Tinggal kita. Ganti ke atas saja, guys. Guyoyo, oh my god. Apakah akan ada monster yang akan menghadang kita kali ini, guys? It's a luxury ship. Okay. They have things like casinos. Okay, kita akan mengambil koinnya. Yes. Holy shit. Oh. Shit, it's been infected. Aduh. Waduh. Wah, ini dia. Ini dia, guys. Ikannya jadi monster ternyata. Kayak tembak mati loh. Tadi cuma 4 doang jadi banyak sih. Oke. Okay. Ini ya ampun bisa jalan di daratan ikannya. Ya Tuhan, ikannya bisa jalan di daratan. Apa-apaan sih? Finally quieted down a little. Mana, guys? Koinnya? I see something. Mana? I see something mana? Ah! Ya ampun, koinnya mencelat ke atas, guys. Oh my god. Oke, okay, pick up coin. Terima kasih. Koinnya mencelat ke atas, guys. Oke. Okay. Insert coin. Aduh. You get one coin back. Oke. Okay. Nggak bisa, guys, kalau yang ini, guys. Kita harus pakai yang lain kelihatannya kasinonya. Oh, ini. Oke, kita coba yang ini. Sama semua, guys. Ya, sama aja dong. Hasilnya sama semua, guys. Nah, kita cek dulu yang masih hidup yang mana. Nah, ini. Kalau yang ini gimana? Nah, ini nih, guys. A bundle of coin. Oke, jadi ada 3 mesin kasino yang bisa kita gunakan. Yang 2 itu sama hasilnya. Dan yang terakhir itu kita bisa mendapatkan bundle of coin. Oke.
bentar. Kelihatannya ada petunjuknya deh di sini, guys. Kita harus menaruh berapa koin deh. Oke, kita harus membaca dulu buku yang ada di sini, guys. Nah, ini loh, guys, 107 gram ya. 107 gram. Jadi kita harus menaruh 107 gram total koinnya ya, guys. Oke, Mbak. Kalau yang ini, nah, 107, guys. Oh. Eh, benar, guys. Wah, enggak tepat nih. Ini 9. Kalau yang ini 17. Oh, ini pas ini. Puzzle seperti ini kita bisa menyelesaikannya, guys, karena kita sudah menyelesaikan puzzle yang lebih susah di Resident Evil 8. Oh, kita dapat. Oke, okay, peluru shotgun kesenangan keluarga, handgun lagi. Beri saya handgun, emo. Oh, oke, okay, kita ada box. Oke, okay, kita cek dulu. Wah, kita nggak punya tambahan lagi, guys. Sudah full kita, guys. Kita nggak punya custom parts. Oke, okay, dah. Kita nggak punya rifle, di mana dong? Punya peluru rifle banyak, tapi nggak ada rifle-nya, gimana sih? Bapak pelurunya nggak punya tembaknya. Ini apa, guys, ini? Beberapa sih gue lompatin ya kalau ada dokumen. Kalau butuh kayak seperti di kasino yang berapa gram itu baru gue baca, guys. Oh, tuh, ya ampun. Santai dong, chill. Aduh, gue nggak bisa ke sana, guys. Oke, kita harus ke bawah lagi, kah? Ya ampun. Gue perasaan gak enak ya, guys, ya. Perasaan gue gak enak, guys. Ini ada si monyong lagi, guys, di sini, guys. Apakah mereka akan hidup, guys? Ini gak bisa gue scan yang sini. Di mana-mana ada itu sih. Perasaan gue gak enak deh. Wah, ini gak enak nih. Pandangannya nih. Pandangan kameranya gak enak nih. Gue tuh curiga terus ya kalau main Resident Evil ya, guys, ya. Mohon maaf ya, guys. Jadi negatif thinking terus ya gue kalau main Resident Evil, guys. Oke. Okay. Apakah kita akan dihadang oleh musuh? Oke, okay, here's the lift. Gue tuh masih curiga ya sama si Raymond. Kok dia tuh memberi kita kunci ya, baik banget orangnya. Apakah dia ada maksud tertentu, guys, di balik kebaikannya? Hey, custom part. Yes, kita bisa upgrade nanti. Karena mendapatkan box lagi ya, guys. Daripada kita balik lagi, mending kita teruskan dulu perjalanan kita, guys. Oke, kita bisa. Ah, ini nih. Ini nih. Night lift ini, guys. Oke, kita coba pintu. Eh. Ah, the key's gone. I'll look around for it. Oke. I'll check around here. Oke, okay, I look around. Kita harus mencari kunci, guys. Kita harus mencari kunci. Kunci. Ah, itu ada lemari tuh. Tuh, ada lemari, guys. Kita cek lemarinya dulu, guys. Nggak bisa, guys. Oh my god, man. Kunci. Di mana kunci? Kita harus mencari kunci, guys. Ada sesuatu di sini kah yang belum gue cek? Kenapa yang mencari jilembok? Ya, Parker aja yang cari, ya. Capek gue lari-lari mulu, guys. Kayaknya kita harus balik ke atas deh. Ini gak sih? Oke, kita akan balik ke sini dulu, guys. Perasaan gue gak enak deh. Kunci. Di mana kuncinya ya, guys? Apakah ada di stay di tempat itu ya? Tapi kita bisa balik tuh. Perasaan gue gak enak sih kalau gue balik ke sini, guys. Oke, kita akan cek kunci. Wah, malah kita balik ke sini, guys. Kita bisa custom part dulu nih. Oke, kita bisa cek di sini. Bind. Oops, stop. Stopping power. Oh, ini aja nih. Ini shotgunnya aja nih kita pakai bind, guys. Stopping power 100. Aku gede. Oh ya, tahu artinya apa sih, cuman level ammo. Tuh. Kita harus ngapa ya, guys? Kunci. Kita butuh kunci, guys. Oke. Okay. Apakah kita harus mencari kuncinya di sini? Oh. Ini bisa dibuka nggak ya, guys? Pintunya ini. It won't open, nggak bisa ya. Gue kira kalau kita hidupin powernya kita bisa
buka pintunya itu, guys. Waduh, kunci-kunci. Di mana dong kuncinya? Di mana? Not enough for that. Okay. Terima kasih sudah membuat saya pusing ya. Pagi-pagi sudah dibuat pusing, guys. Oke. Kunci-kunci. Mungkin ada di tempat itu ya, guys. Di daerah itu kuncinya ya, harusnya ya, guys. Feeling gue sih ada di tempat itu sih, guys. Tadi gue ini balik percuma dong ini. Tapi tadi gue cek-cek, gak ada apa-apa, guys, di sana, guys. Mana dong? Gak ada apa-apa, guys. Adanya cuma rifle doang di sini. Apakah bisa kita Ini. Apa kuncinya di sini? Ah, custom part, guys. Ya, sekalian kita custom aja nih. Ya, kita load capacity. Oke, kita ini aja nih. Ini aja. Oh, critical, guys. Waduh. Mantap banget, guys. Ini aja nih. Keliru kan gue? Bentar, keliru gue, guys. Oke. Ferret ya. Kalau yang pistol kecil ini gue gunain buat apa ya? Kok gue sih lebih milih yang anu sih. Lebih milih yang pistol satunya sih, guys. Yang 4 ini sakit banget ini ya buat nembak monster ya. Hey. Kasih gue kunci. Kemana gue harus ambil kunci, guys? Tuh kan bisa gue scan di sini, guys. Kalau feeling gue sih kelihatannya kita tetap ke sini sih, guys. Ada di tempat itu berarti ya, guys. Percuma gue balik. Aduh. Ya. Kita menghabiskan waktu aja nih. Oke. Kita akan cek satu persatu melalui ruangan ini. Apa yang akan kita temukan di sini, guys? Kunci. Gue belum menemukan kunci ya, guys, di sini, guys. Apakah ada kembling-kembling di sini yang belum gue temukan? Apakah ada kembling-kembling, guys? Kok gue agak curiga sama ini, guys. Jangan-jangan bisa dipencet tuh, guys. Gue agak curiga, guys. Jangan-jangan bisa dipencet ini. Bisa dipencet. No respon, guys. No respon. Gimana dong? Find anything yet? I'm at a loss here. Lah, gue aja nggak menemukan kuncinya. Oke, ada yang bisa gue tembak di sini, guys. Kunci-kunci itu atau sesuatu nggak bisa gue tembak. Kunci. Beri gue kunci. Itu kelihatannya pintu deh. Tapi nggak bisa gue buka pintunya. Bisa dibuka ya Tuhan. Bisa dibuka pintunya ternyata. Ya ampun, guys. Mohon maaf, guys. Gamer tua seperti gue. Gamer tua seperti ini nih tempat yang benar nih. Fix. Gamer tua seperti gue, guys. Memang agak susah, guys. Main game seperti ini, guys. Ya, ternyata kita akan dihadang oleh monster nih, menurut gue. Oke. Bisa kita scan kah di sini? Ada yang bisa kita scan kah? Enggak ada. Oke. Okay. Ini untuk menghidupkan power. Ya ampun Tuhan, ada pintunya tadi sana. Tiwas gue balik, guys. Oh my god, man. Ini nih. Oke. Oke. Oh, ini di sini. Ya, mantap sayang. Oke, kita bisa masuk ke sini, guys. Siap ya. It's gonna be hard fight, man. Gue yakin ini bakal ada musuh nih yang mengintai kita nih. Ada musuh yang menghadang kita nih ya. Tunggu aja, guys. Yakin saya. Didn't Raymond say his partner was in the bilge? Okay, Parker. I think I might have an idea where she is. My god. That corpse you ran into earlier. Perasaan gue enggak enak, guys. Yeah. Serius deh, perasaan gue enggak enak nih. Tempatnya gelap banget gini. Mana mesti ada monster, yakin gue.
Parker, where are you? Bener apa yang gue ngomongin bener kan guys? Ini kau. Monster pincang? Oh my god. Oke. Eh, belum mati. Ya ampun. Se. Aduh nih, mouse gue enggak enak, guys. Sah. Oke, akhirnya mati, guys. Apa gue bilang bener kan, guys? Kita bakal dihantam sama monster kunyuk. Gue scan dulu nih supaya gue dapat obat. Yes, terima kasih. Oh, tapi full, guys. Obat gue full. Oh, ini kita balik, guys. Kita balik ke tempat awal. Oh my god, man. Apa rasanya gue gak enak, guys, sumpah. Kita balik ke tempat awal, guys. Oh my god, man. Alah. Kelihatannya salah nih custom part gue. Bagus yang itu, guys. Firing speed, guys. Jadi nembaknya cepet ini. Nembaknya agak lama soalnya. Wah, inventory full. Gue gak bisa scan lagi, guys. Iya, guys. Bagus yang custom part sebelumnya. Nanti ntar gue upgrade lagi lah. Gue ganti aja, guys, ya. Bagus yang sebelumnya soalnya. Oke, kita balik ke sini lagi, guys. Tapi di sana ada tanda seru. Tanda seru kuning. Oke, apa yang kita lakukan di sana? Oke, ini ada tanda seru nih, guys. Kita di sini nih tempatnya nih, guys. Oke, bener nih. Di atas sih kelihatannya menurut gue. Wah, ada sesuatu. Green herb, full green herb gue. Obat gue full, nggak bisa ditambah maksimalnya. Sebel gue sama Resident Evil Revelation nih, kita ada batas maksimal kita bisa bawa. Ini nih, guys. Ini tempatnya nih, guys. Guys, siap-siap, guys. Ah, apa gue bilang? Sah. Oh my god, man. Sah. Oke, berarti berapa kali tembakan ya? 8 kali tembakan kah? 8 peluru kah? 4 tembakan. Kali tembakan 2 peluru soalnya. Hujan dia. Masa gue gak enak nih. Ini harus gue ganti nih custom partnya nih, guys. Kasih gue peluru dong. Gue butuh peluru dong. Kita coba scan. Paket gue. Ya ampun Tuhan monyong. Ya ampun Gusti. Apa sih kamu tuh? Bentar ya. Asain. Peluru gue banyak, shotgun gue. Kaget gue, ya Tuhan. Wah, nih sumpah nih jumpscare-nya juga gak nguatin nih, guys. Nah, ini bisa gue scan nih. Wah, di tempat sebaliknya nih. Oh my god, ini pasti ada jumpscare lagi nih. Yakin gue. Ini. Ini tempat ini kita bisa buka, guys, kelihatannya. Nah, anchor key. Machine gun, emok gue gak punya machine gun. Ya ampun. Nah, keren temun. Gue gak punya machine gun, gimana dong? Refill machine gun gue gak punya. Nah, nih guys, ini. Ini gue ganti dulu ya, guys. Untuk ini, guys, kritikalnya. Bentar. Firing speednya gue lepas dulu ya. Nah, ini. Nah. Ini gue ganti aja. Stopping powernya gue ganti critical. Nah. Kalau ini sih okelah, kita pakai ke sini ya, karena enggak kepake sih, guys, soalnya. Oke, kita machine gun. Ada kita change weapon. Oke, change weapon. Terima kasih. What? Ini kita simpen dulu ya. Kita punya MP5, guys. Bentar, ini. Ya, ini kita lepas dulu ya, guys. Oke, untuk kapasitasnya. Oke. Nah, oke.
Yes, kita punya machine gun. Seneng gue guys kali ini guys. Tapi bukan ini yang akan kita cari guys. Sebenarnya ya kita mencari kunci guys. Tapi oke lah. Machine gun, all of this. Siap ya, kita mendapatkan machine gun. Let's go my man. Oke. Suara apa tuh? Suara apaan guys? Ada yang panggil kita guys. Oh my god man. Tuh perasaan gue gak enak. Perasaan gue gak enak guys main game ini. Okay, it was around here, man. Ini kita kembali ke tempat ini guys. Jangan-jangan ceweknya hidup lagi. Yang di berakat-berakat tuh hilang ceweknya guys. Ceweknya hilang yang di berakat-berakat. Apa gue bilang dia berubah guys? Guys, dia berubah guys. Jill, what's wrong? Oh my god. I found the target, but she's a zombie. Isn't that always the case? Ah, man, kita belum dapat kuncinya kah? Kita belum dapat kuncinya. Kelihatannya kuncinya dibawa sama mbaknya itu, guys. Oh, man. Mana dong? Dia jadi zombie, kita harus melawan dia guys. Tapi kita punya machine gun kok, santai guys. Dan dia jadi zombinya enggak, bukan zombie biasa. Dia berubah wujud guys. Oh my god man. Oh my god. Hey, lu di mana? Hey, ayo ampun, ampun, duduk. Hey, makan tuh. Hey. Eh, rasakan nih. Gue berondong nih. Iya. Dia lari. Ya ampun, dia bisa lari guys. Bentar, gue shotkan dulu nih. My god, dia lari guys. She's in the ducts. Oh my god. Parker cuma nyuruh doang, dia enggak bantu kita. Ah, oh, oke, okay. Dia menuju ke tempat kita, oke. Okay. Okay, to the lift, man. Oh my god, man. Ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini. Yes, and gunemo. Satu doang ya tuh. Dia cuma dapat satu doang, yang gunemo, yang belum gue ambil di sini dulu. Oh my god. Berarti gue harus meninggalkan harusnya dulu, enggak usah gue ambil. Hey. Mati loh. Oke guys. Yuk. Hey. Serem banget sih lo. Ini dia di sini guys. Dia di sini guys. Dia di sini guys. Guys, dia jump scare di sini. Eh, kaget gue. Eh, di mana dong dia? Ya ampun. Mama. Gue lari dulu. Gue bom, lu deket gue bom. Gak kena. Dia ndelik guys. Wah sial. Lari terus tuh, cewek zombie tuh. Mana sih? I can't believe she turned so quickly. Kaget gue. Makan tuh. Aduh. Ya. Mati kau. Lari dia guys. Oh my god man. Waduh baru gue habis dong. Kalau gini lama-lama tuh gue kumpulin susah-susah loh. Ya si ceweknya kelihatannya nggak bisa dibunuh guys. Kelihatannya nggak bisa dibunuh tuh cewek tuh. Tapi gue granat berapa kali nggak mati-mati.
Kelihatan dia tuh lari-lari terus guys kelihatannya guys. Sial, gue malah menghabiskan peluru gue. Ya ampun Tuhan. Hei, bocah ya. Diam kau. Ya ampun. Ya ampun. Ih, tolong. Malah buka ini. Bocah kaget gue. Ya ampun Tuhan, lu ngapain? Juga ngagetin gue. Si monyong ini. Cil pakai nginjen barang ya ampun. Found that dummy of Chris. Where is the real Chris? Where the real Chris? Chris sedang menuju ke tempat kamu sayang. Ini apa sih ya Tuhan? Jadi zombie kok ya. Menyebalkan sekali. Oke, kita akan menuju ke lift. Sayang. Mbak-mbaknya mana ya? Mbak-mbaknya lari terus. Dia takut sama kita, guys. Ya kita harus balik. Ay! Kita tinggal aja lah, gak ada guna. Kaget gue. Mana mbaknya? My God. Hey, gue, lu punya shotgun juga? Ya ampun. Mati gue. Kita terkepung di sini. Mati gue guys. Guys. Ini apaan sih? Wah ampun dari belakang gue. Ya. Wah ini nih, ini parah nih. Kita terkepung di sini nih guys. Katanya nggak jadi bunuh dah ini. Oh my God man. Makan tuh. Tuh, ayo, kaget. Tak mati kah? Oh my God, guys. Oh my God. Satu zombie rusanya seperti itu ya Tuhan. Ya ampun. Cewek satu ini ya Tuhan. Cewek satu ini sangat menyusahkan sekali ya Tuhan. My God. Guys, semoga gak ada zombie lagi ya, tolong. Amo gue habis semua ya. Cepatlah. Aku kumpul banyak loh, amonya loh. Amonya aku kumpul banyak loh, guys. Habis lagi deh. Mama. Kita harus menuju ke lift, guys. Where's the lift, man? Berarti kita tetap harus mengalahkan si cewek zombie itu sih, ya. Sangat susah untuk dikalahkan. Masih hidup. Masih ada suara, guys. Ceweknya, guys. Gila, guys, masih ada suaranya. Oke. Rasa gue kok gak enak. Rasa gue gak enak guys. Masih ada suara ceweknya guys. Apakah dia masih hidup? Ataukah hanya sekedar efek sound aja guys? Oke, lift K. Terima kasih. Kok bisa ceweknya yang bawa ya lift K-nya ya? Heran saya tuh. Oke. Kita menggunakan lift. Oke. Apa yang akan terjadi setelah ini, guys? Kita akan lihat bersama-sama. Heran gue tuh sama Resident Evil. Cewek zombie-nya jadi kuat banget. Straight into the depths of hell. Oke. Straight into the depths of hell. Episode 4 A Nightmare Revisited sudah selesai guys. Oke guys, ya ternyata kita sudah berhasil untuk menyelesaikan episode ke-4 di Resident Evil ini. Kita sudah melawan zombie wanita yang sangat menyebalkan sekali, yang menghabiskan, berhasil menghabiskan peluru kita semua guys.
Okay guys, ya mungkin untuk episode kali ini kita sudah dulu ya. Semoga kalian bisa mengerti cerita dari Resident Evil Revelation yang sangat-sangat membingungkan saya ya guys. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga kalian sehat-sehat semua, jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk olahraga guys. Segitu aja dari gue. Salam Markas Kuyoyo. Kuyoyo sign out.